Silahkan. Itu termasuk topping nggak? Belum. Kalau tambah topping berapa, Kak? Tambah topping itu varian, Bang. Ada yang 13 sampai 15. Heeh. Topingnya? Tadi ini kan nabi di Bang, kopinya banyak yang habis tinggal kayak gitu. Kejunya, boleh kan pakai keju, Kak? Iya. Usaha sendiri nih, Kak? Ya. Usaha sendiri? Iya, buka dari jam 3 sampai jam 11 kalau belum puasa. Iya. Kalau enggak belum puasa? Jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Malam. Dalam jangka sekian jam itu, Kak, berapa Kak mampu terjual nih, Kak? Kemarin sih baru-baru pernah sampai 140. 140. Wow, omset besar banget ya. Ini franchise atau sendiri? Kreatif banget nih, Kakak, bisa punya. Normal ini kayak satu harinya 60 sampai 70, Kak. Wow. Ini susu, Kakak, susu enggak ya? Iya. Dari mana Kakak bisa dapat ide bisa jaga gini, Kak? Dari YouTube. Itu juga. Belajar dari YouTube. Oh, gitu. Keren, kreatif banget nih, Kak. Kalau yang varian apa yang sering dibeli gitu? Yang laris manis apa, Kak? Yang laris manis tuh cheese. Terus kalau yang untuk coklat-coklat sih red velvet, red velvet. Cheese, tiramisu sama royal. Kalau yang rasa buah, blueberry, taro, atau meledak. Banyak ya? Ini boba. Agak warna coklat enggak ya? Iya, ini boba coklat. Boba coklat. Gede-gede lagi. Buat sendiri ini. Oh, gitu. Full banyak juga gua banyak ya. Iya. Penuh gua banyak, hampir separuh teman-teman. Siangan lagi. Nah, siangan teman-teman. Bikin sendiri. Banget nih, Kak, ya pas tuh buka puasa nih, Kak. Baru masuk coklat sama ini ya, Kak, ya? Iya. Oh, dari penampilannya keren banget nih, teman-teman. Oh, coklatnya menggiurkan nih, teman-teman. Kita toppingnya pakai yang ada apa, Kak? Bisa keju nih. Keju enggak apa-apa. Oh, mantap. Ini kejunya dari serut nih, Kak, ya? Ya? Dari serut kejunya ya? Iya. Biasa toppingnya kalau ada apa ya, Kak? Keju? Ada keju parut, coklat bau, sama coklat manuk. Oh iya. Nah, udah jadi teman, seger banget nih, ada kejunya, full kejunya. Ini kalau teman-teman mau beli di jalan apa nih, Kak? Hah? Kalau teman-teman mau beli, ada di jalan apa nih?